organisasi merupakan sekumpulan manusia yang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang lebih efisien ketimbang jika masing-masing anggotanya bekerja sendiri-sendiri. Secara formal, organisasi diartikan sebagai kerangka struktur dari unit-unit kerja sama manusia untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Ciri-ciri organisasi yaitu sekumpulan orang yang mempunyai cita-cita atau tujuan usaha bersama, di mana upaya pencapaiannya dilakukan melalui kerjasama struktural. Berfungsinya suatu organisasi ditentukan oleh dua faktor terpenting, yaitu kegiatan aktivitas dan sarana fasilitas. Adapun suatu proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dengan melalui kerjasama orang-orang beserta fasilitas yang diperlukannya, prinsipnya merupakan suatu upaya yang kini dikenal dengan sebutan manajemen. Menurut John Jarre, teori fungsi manajemen yang menjadi aktivitas organisasi adalah planning, organizing, actuating, and controlling. Menurut Harold Kunz dan Aldana Searle, fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, controlling. Adapun menurut Henry Fayol, fungsi manajemen itu terdiri dari planning, organizing, commanding, coordination, dan control. Apabila kita perhatikan inti pemikirannya, ketiga pada pendapat tadi pada prinsipnya mengemukakan pengertian yang sama. Sejauh ini sebuah organisasi pers PWRI memiliki visi dan misi tujuan guna meningkatkan kualitas profesi wartawan sebagai wartawan Republik Indonesia, membantu wartawan untuk dapat meningkatkan wawasan dan profesionalisme kewartawanan, membantu meningkatkan taraf hidup anggota, membantu pemerintah sebagai sosial kontrol baik dalam pembuatan kebijakan maupun ketika menjalankan kebijakan itu sendiri. Perihal tersebut setidaknya ditegaskan oleh Ketua DPP PWRI Suryanto SHMH dalam kunjungan kerjanya ke Belitung, guna memberikan motivasi penambahan wawasan pada segenap anggota DPC KWRI Belitung yang akan segera dilantik beberapa bulan ke depan. Di sisi lain, Ketua DPP PWRI Suryanto SHMH mengatakan, kedatangan saya ke Belitung ini yang pertama saya mengunjungi saudara-saudara saya, seluruh pengurus dan anggota PWRI, itu wabil khusus untuk saudara-saudara yang hadir pada hari ini, itu yang pertama. Yang kedua, saya memberikan arahan dan sosialisasi untuk acara pelantikan DPC PWRI Kabupaten Belitung. Yang ketiga, saya memberikan arahan-arahan mengenai tentang profesionalisme jurnalistik dan masalah-masalah jurnalistik yang timbul pada saat ini terkait dengan kriminalisasi pers, pengusiran wartawan saat meliput, ya. Saya berharap kepada wartawan-wartawan kita, yang paling utama itu pembenahan pada diri masing-masing untuk meningkatkan profesionalitas kinerja seorang wartawan itu sebenarnya seperti apa, gitu. Ya, saat ini semenjak kita berdiri dari 2014, PWRI sudah terbentuk sekitar 30 DPD ya, atau pengurusan tingkat provinsi, dan sekitar 350 pengurusan tingkat kabupaten dan kota.
Namun biasalah ya, namanya organisasi pers kan, wartawan ini kan lebih lebih jago ya daripada profesi lain ya. Jadi kepengurusan itu belum begitu stabil. Masih ada bongkar pasang, perbaikan secara administrasi, baik itu perbaikan-perbaikan dalam konteks profesionalitas sebagai pengurus organisasi itu sendiri ya. Karena kan di PWRI kita memberikan persentasi dalam kepengurusan ya, 30% dari kaum profesional, 70% dari insan pers. Namun dalam tatanan 70% ini juga masih perlu pembinaan-pembinaan. Nah, sebagai organisasi pers, saya juga selalu menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepengurusan di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengadakan pelatihan-pelatihan ya, pembinaan-pembinaan yang paling utama kepada tingkat kepengurusan terlebih dahulu sebelum mengarah kepada anggota-anggota yang bukan pengurus, baik itu di tingkat DPP, DPD, dan DPC. Karena kan selama ini memang kita ini mengalami satu dilema dalam menegakkan kebebasan dan kemerdekaan pers. Karena untuk mengartikan kemerdekaan dan kebebasan pers itu sendiri, teman-teman kita di daerah itu belum memahami, apalagi terkait dengan peningkatan profesionalisme, menegakkan kode etik jurnalistik ya, memahami undang-undang pokok pers nomor 40, juga memahami tentang hukum media massa, hukum pers itu sendiri apabila terjadi permasalahan hukum ya, bagi kalian dari publik yang selama ini banyak dipermasalahkan di daerahnya. Di sini ada peran utama yang sangat penting adalah Dewan Pers harus turun memimpin. Tidak cukup hanya organisasi, apalagi seperti kita kan, Persatuan Wartawan Republik Indonesia ini selalu dikatakan belum terdaftar di Dewan Pers. Padahal komunikasi pers yang didirikan oleh Putra Menteri Bangsa Indonesia ini sudah berbadan hukum. Karena syarat organisasi pers dan organisasi lain boleh didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu ya, dan Undang-Undang Ormas atau Undang-Undang Pers itu harus berbadan hukum, bukan wajib berlegalitas. Kalau organisasi pers itu legalitas dari Dewan Pers ya, Dewan Pers itu hanya berkewajiban memverifikasi apabila organisasi pers itu mau mendaftarkan. Apabila tidak, dia tidak boleh mengatakan organisasi pers itu bodoh, nggak boleh. Bahasa ini saya kutip dari Pak Firman waktu saya mendirikan PWRI ini di 2014. Saya ketemu langsung dengan dia mengatakan Dewan Pers tidak ada kewajiban, tidak ada hak untuk mengatur regulasi pendirian atau regulasi pers. Yang penting organisasi pers didirikan hanya harus itu bekerja. Apa itu kerjanya? Membiayakan pers, membina media. Dan itu sudah sudah kita laksanakan di PWRI. Harapan saya kepada seluruh saudara-saudara saya di pengurusan PWRI DPC Bangka Belitung ini, yang pertama memahami tentang apa itu jurnalistik, itu yang saya harapkan. Kedua, meningkatkan profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Tentunya kelengkapan kartu pers ya, medianya itu berjalan, karyanya itu day to day ada. Kalau kita sudah menjadi wartawan dengan kartu pers, tentu ada karya tulis. Nah, ini supaya publik juga tahu bahwasanya PWRI itu selalu membina dan mengarahkan seluruh jajarannya seperti itu, supaya tidak terjadi tendensi yang negatif dari pihak Dewan Pers atau dari pihak pemerintah pusat dan daerah terhadap media-media UKM ini yang bernaung di PWRI. Bahwasanya saya sebagai ketua umum yang memahami tentang pers, tentunya saya selalu mengarahkan bahwasanya seluruh anggota dan pengurus PWRI ini harus memahami apa itu jurnalistik. Tadi pertama kartu pers, kedua karya tulis, medianya itu berjalan, yang keempat memahami kritik.
hadirnya pemberitaan apa itu? Satu, sebuah berita yang akan kita tayangkan. Tidak sebagai karya jurnalistik yang terdapat harus ada fakta, surat konfirmasi serta narasumbernya yang jelas. Supaya apabila terjadi sesuatu ada ketidaksenangan dari setiap perorangan, dari perorangan maupun dari perorangan hukum yang baru bisa dikatakan ada ini karya jurnalistik yang terbitkan ke media online, ke media cetak. Harus dilaporkan kemana? Yang berwenang Dewan Pers. Dewan Pers terlepas dari terverifikasi atau tidak terverifikasi. Yang namanya karya jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang 40, dia harus menerima. Tidak boleh seperti selama ini yang banyak Dewan Pers yang maka terjadi diskriminasi bahwasannya media yang tidak terverifikasi, wartawan yang belum ada kartu KW tidak bisa melihat media diperiksa di sana juga setelah mau berbicara dan semangat yang namanya sebuah media itu sudah tidak diwajibkan ada siung PWRI DPC Bangka Belitung harus memahami hal yang saya katakan tadi, itu yang saya harapkan. Dari Tanjung Pandan Belitung, tim redaksi Belitung Televisi Berita BTB melaporkan.